Allahu Akbar. Ada diksonnya yang motornya dengan ini. Taqdara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Itu diksonya kalau nyari motor gitu. Oke guys, selamat pagi, berkumpulnya channel Bang Hasbi sama Bang Hasbi dan di kamu kita ada tugas untuk nyari apa? Nyasamin. Terigu kita mau breakfast di sini asik. Makan mah apa sarapan pagi kita mau keluar dulu. Triceng. Insyaallah di Kota Tarim. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 22 ya? Kan 22 Februari. Gas kita nih. Gas. Hah? Enggak boleh. 23 sekarang. 23. Oh, 23 Februari. Ayo, ya, kan bertiga nih. Mau. Suruh ikut. Oke. Oke, ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nyari terigu terus ya. Kayu manis tadi. Jadi ada anak-anak ada 6 macam. Kita mau beli roti yang panas-panas, terus mau nyari terigu, mau nyari yasamin, mentega, gula jawa, sama kayu manis, bikin asida. Ah guys, sebenarnya aku ada di sini malam. Gak jelas. Orang-orang bangun tidur. Biasa guys, bangun tidur belum. Belum kumpul nyalanya. Kok harus nunggu nyangkut? Nyangkutnya di sini. Jadi kita belum pada mandi. Guys, suasana penampakan depan kita Kota Tarim. Dua kalian yang belum kesini bisa merasakan suasana Kota Tarim ini pagi, siang, sore, malamnya. Ini di sini cok apa? Aduh. Baca di sini lagi tempat ini ya bang Asdi ya? Sebenarnya dingin. Kita di pertengahan baru mau peralihan musim dingin ke musim panas guys. Jadi bisa bilang. Yasamin, mentega, yasamin juga, mentega juga, gula jawa, sama apa kayu manis. Tadi kan kayu manis, terigu. Oke, kita di sini lagi di apa Indomaret Alfa-nya ya? Alfa-nya Kota Tarim. Yasamin, bukan? Bukan Wazir. Ditahu tuh Mas Bi tuh. Yang kayak di Indo di sini nyasaminnya gimana? Nyasamin juga. Ah, nyasamin gimana? Modelnya di sini. Ini nyasamin bukan? Di sini nyasaminnya gimana? Ini kan? Kan kosongnya yang kalengan tuh. Ini zaitun. Ada itu salah. Tanya aja. Itu. Ini zaitun. Nih, modelnya kan kalau di Indo kayak gini nih. Apaan itu? Nyasamin. Oh. Aku nih sarden mam. Sarden itu mam. Halo. Berapa? Arab semin Z, ada. Z semin. Z semin. Ayo, Arab tak? Kita Arab tu. Mentega. Tugas kita perjuangan mencari barang-barang kita. Semoga ada semua ya. Asida. Oke, udah kumpit semua guys. Terigu udah, mentega, minyak samin. Oh, kayu manis ya? Kayu manis sama gula jawanya. Oke, kita tinggal ini gula jawa lagi. Tambah satu, satunya dua. Enggak kurang. Siap. Kita lanjut tinggal mencari roti yang panas-panas.
Oke, jadi totalnya berapa tadi? Nih, kita belanja ini berapa? 13. Berapa di rupiah? Enggak tahu di rupiah. 13.000 berapa? 13.150 kali ya. 150.000. Enggak sampai 200. Oh. Ini gua nanya dulu, Karang. Apaan? Lu mau dianterin dulu ini baru beli roti atau gimana? Enggak, beli roti dulu, beli roti dulu sekalian. Ntar takutnya roti kagak panas dan nunggu roti itu lama. Ya enggak apa-apa, itu buat tantaran. Biar sekalian, ntar takutnya kalau bolak-balik malah dong ini mana rotinya gitu. Mau apa? Ya enggak takut kalau suruh masak kan. Saya takut ada Wan mau masak ini. Ini mentah semua nih soalnya. Ini motor semua kayak gini di sini. Hah? Ini selamat motornya orang ini enggak. Rase. Apa gua malu ya? Iya, nih. Mulai bimo. Dua. Tadi. Dah. Bilang. Dah. Gas. Dia motor tengah habis. Nah, kita lihat pemandangan view Batarim, guys. Keren tuh. Ini kalau roti-roti di tukang apa? Kemarin mau. Boleh. Ada lagi modelnya mau keras. Hah? Ada lagi. Jangan keras. Jangan itu yang kemarin mereka. Yang penting jangan keras ya. Oke, sampai. Apa nih roti? Satu suka kayak kemarin ya? Iya. Empleng ya? Terigu. Bukan telur. Kayak gue minta. Ayo gue minta kan? Pokoknya minta roti panas itu aja deh. Ya coba udah, simpulnya gimana? Kubus awalan. Ini roti. Mau beli banyak? Beli setelan berapa? 6 dah. 10 dah. 10 cakep ya umum. 10. Ini bahan roti. Ya, buat apa? Oh, dari roti apa? Yang tebal. Guys. Apa? Hah? Beli kif, Mam. Kif. Beli teh enggak? Teh enak nih. Iya nih, teh kan kita nungguin teh. Iya. Ayo dilusin roti apa? Kif namanya. Kamu saat apa acara? Kif, roti kif. Itu kif ini beda lagi nih, Mam. Ini enggak kalau kita pesen nih. Yang gelembung bukan? Agak. Kan. Yang gelembung bakal meri namanya Odading. Ada di, wah kita di belinya langsung ke dapur ya coba. Berapa, parah nih dia nih, ini belum buka ya? Baru mau buka langsung disamperin ke dapur masih bacau. Oke, nih kita lihat, berarti kita lagi spesial lihat proses pembuatan apa namanya? Kubus roti. Tuh ada di namanya. Bukan ini kebetulan bulat gitu. Enak merah pokoknya. Ada. Nih, berarti mungkin kita itu soil asik ya. Mungkin. Cakep nih Bang Asmi nih, berarti terrealisasi nih kita di roti panas langsung dimasak di dapur. Kita lihat abangnya. Mama Fesler. Yes, baik. Lu mau nyobain lasik nggak? Lasik itu roti kayak gini di atasnya nanti telur dadar gitu, mau nyobain nggak? Nggak apa-apa. Ya gua amar aja. Nggak apa-apa, boleh beli banyak versi aja buat Abi, Ovi. Kamu tahu si Abi? Iya, kalau ini nggak suka kan bisa nyobain yang itu, nggak apa-apa.
bagus. Oh serius lu? Cuma tempatnya sih juga. Iya. Rotinya kayak kemarin gitu. Lu di atas ada telur. Enak. Ah marah juga. Kecil yang kecil, gelas kecil. Boleh, enggak apa-apa buat opsi. Boleh, boleh. Mau boleh. Ayo udah gua bilangin dah. Ini mau makan di sini juga, Bang. Lu buat di sini, gua cobain. Ya, boleh. Nanti buat habis dulu. Tadi yang tak dibuatin apa? Jadi ini proses pembuatannya. Kita lihat ini spesial. Tuh pagi hari. Mari aja lanjut. Tunggu berapa menit? Insya Allah bakal jadi momo. Ini apa bibnya bib? Teh halim. Halim. Ini teh biasa. Pak, kita ngeteh dulu sambil menunggu. Mantap. Oke, sedikit intip-intip pembuatan rotinya guys tuh. Lihat di dapurnya. Keren. Bang, Hubes. Hubes. Roti Hubes namanya. Yo. Oke guys, jadi sambil nunggu, saya mau sedikit cerita. Jadi ini perjalanan pribadi saya yang mana pertama kali dari awal ke Mesir, lanjut ke Tarim, Yaman dan sekitarnya gitu guys. Jadi benar-benar pertama kali yang mana masya Allah banget yang saya rasain di sini luar biasa. Pertama kita diajak sama Habibana ziarah Zambal di Tarim, terus ke Inat, terus ke Wadi Hud, Nabi Allah Hud, dan terakhir kita di posisi ini sarapan pagi disuruh tugas beli untuk membuat asidah kalau nggak salah deh. Sama Abang Hasbi dan Abang Mumus. Jadi reviewnya di Tarim ini kotanya masya Allah nggak bisa banyak diungkapin juga, yang mana punya sisi ketenangannya tersendiri untuk jiwa kita yang mana terlalu asik banget di Indo kita perihal bab dunia. Di sini tuh lihat kehidupannya guys, nggak ada gedung-gedung, rata-rata tuh bangunan-bangunan seperti ini dan gurun-gurun. Udah seperti ini di setiap daerah kotanya, selalu keadaannya seperti pasir-pasir kan, dan cuaca mungkin kalau keadaannya lagi panas banget, masya Allah ya guys, kita keluar sedikit mungkin langsung keingetan ya. Tapi alhamdulillah di keadaan sekarang tuh saya di sini cuacanya lagi bagus, termasuk bagus sih karena perpindahan cuaca dari dingin tadinya terus ke panas. Oke, jadi seperti Indonesia lah. Paginya dingin, malamnya dingin, siangnya juga panas dikit, terus ada hawa-hawa angin dingin gitu. Ya alhamdulillah perjalanan sejauh ini dari Mesir termasuk luar biasa lancar, Allah kabulin, kita happy semuanya. Habibana khususnya di Milad yang kemarin tanggal 20, sekarang tanggal 23 kita merayakannya di Mesir kemarin di kapal. Insyaallah ya. Itu guys, kita lanjut sedikit ambil momen aja di kota Tarim ini saya untuk vlog pribadi Imam Muhammad Syukran. Oke, lanjut. Oke. Ini lasiknya udah jadi. Nih kita tester dulu ya. Gimana rasanya? Ini enggak pakai saus. Kok pakai saus lebih enak nih di sini kan kayak gitu. Cobain lasiknya guys. Jadi ini ada kayak roti apa, Bang? Nih. Roti biasa. Di tempat telur ya? Di tempat telur tuh. Tuh. Namanya lasik ini apa nih? Lada sama garam. Lada sama garam. Coba ini habis. Makannya lipet gini. Kebab. Kebab. Ya, kayak kebab enak. Enak lah. Cuma tinggal tambahin saus enaknya. Iya. Saus. Udah pakai saus, gak ada saus, gak ada saus. Itu cuma apa, enak. Gimana bimu? Bimu udah sering dia.
Tinggal nungguin apa? Rata kubus. Roti dong kayak gini. Kubus. Gak ada telurnya. Kayak gini sama emang gak ada telurnya. Kayak kemarin. Iya. Apa? Ya udah. Kalau apa? Apa? Garamnya di doang sini mbak. Gak ada yang manis-manis, gak ada. Odading nggak? Boleh deh, odading gimana? Ah, lo tau odading nggak? Iya tahu, kayak semalam beli kan? Doyan nggak? Doyan lah. Semalam beli. Yang mana beli siapa odading? Semalam gak? Beli odading lo? Beli odading. Bakwe. Yang manis-manis ada? Segitiga itu. Iya tahu. Semalam yang beli ini siapa tuh? Kunafa ya? Siapa? Gua. Oh gimana? Agak buka mam. Oh, ya udah nggak apa-apa ini aja. Kalau pagi mah roti ini doang di sini. Agak. Ini nih udah beli 10 loh. Ya udah. Nah, gua batalin nih. Oh, dading bisa juga di sini. Nah, di sana. Kalau ini udah jadi beli dading kelamaan nggak? Enggak, bentar dong dading. Tetap kota adem, bubur adem. Oh, dadingnya sebagai itu nggak standby panas. Ya udah nggak apa-apa, asal beli aja biar buat opsi biar banyak. Jadi kalau abis masuk ini ada ini gitu. Ya udah, oke, siap. Oke guys, alhamdulillah udah jadi sama abis mul plastiknya sama kubusnya. Lanjut kita hotel pulang, lanjut mau beli. Oh, dading di sini. Allahu akbar. Subhanallah yang telah menciptakan kita dan kami adalah orang-orang yang beriman. Oke, dulu, Mam. Nyantengnya aja. Apaan sih ini odading namanya? Bakomri. Kita lanjut mau beli Bakomri ya. Syukur ya. Syukron, Habibi. Gue tenangin gitu dong. Di hati dia belum, Bi. Oh, gua satu tinggal gua mau kacau marah sih dia. Manggil apa kalau abang-abang? Ya, mau ya tunjuk kita aja. Hah? Ya, tutup yang tadi tuh. Jadi yang keren. Jadi ya, Amno. Oke, gua syukur. Cuek, marah kali. Di sana suasana ada parko. Sarapan. Sini. Iya. Berapa? Bisa ribu aja sekarang. Ombre. 1000 juga banyak. Datanya dulu. Kemudian. 1000. 1000 berapa kalau di rupiah? 10.000 lah. 10.000. Hai. Sini. Panas ya, Beb? Enggak apa-apa. Tuh, ini udah dingin. Ini apa nih? Yang santannya apa? Campur kali tuh, manis-manis, gula-gula apa nih? Ya, yang bulat-bulat. Apa apa campur-campur? Gak enak rasanya, keras. Oh, ya udah enggak. Kok itu dari situ dong, Bro? Oh, dari situ. Panas sih itu. Baru. Gimana itu dari ini? Oh, udah. Kok dia naruhnya di situ? Citron. Oke, udah semua pesan tugas kita. Kita beli semua. Ya udah. Kita tinggal hotel pulang nih, guys. Bismillah. Makan nih, bisa makan. Banget itu. Oke, lanjut. Anak ini, masa? Iya. Oke, guys, panas semua. Kita on the plate. Pulang. Nih, burung-burung kelihatan ada. Kita naik motor sini. Kita naik motor yang berdua. Naik closing lagi. Oke guys, jadi langsung aja kita closing. Sampai juga. Jauh. Apa-apa.
Makasih ya udah nonton video. Jangan lupa subscribe. Hingga bahas di kamu. Love you. Kalau kalau menang ini. Iya, Bin. Siapa? Wah, enggak diajak maling. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, guys. Di kota Boksan, Hadramaut ya. Kita mau ziarah Habib. Sini Haji. Benar ya? Mau ziarah siapa tadi? Namanya? Ziarah pertama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Lanjut Syekh Ali Baros. Lanjut Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Lanjut Nabi Hadun. Nabi Allah Hadun wa akhir Syekh Isa Al-Mudi. Ya. Mam, tak fotonya. Ya, itu dia. Siap-siap, Syekh. Ya. Ah, itu cakep, Bib. Tuh enggak ada, enggak ada. Siap, kita ambil momen, guys, di sini. Subhanallah. Jadi sepanjang jalan tadi di kota Hadramaut kita kan memandang dari bawah itu kan selalu gunung-gunung ini yang rata. Dan sekarang di Boksan ini kita tepat berada di atas gunung tersebut dan memandang dari kejauhannya dan terbalik. Lanjut guys, kita alhamdulillah pemandangan yang indah di perjalanan terakhir kita. Hingga sehari lagi kita akan pulang menikmati di Boksan pemandangan yang indah, guys, di kota Hadramaut Yaman. Alhamdulillah kulihal, masya Allah, tabarakallah. Sedikit ambil momen, guys. Kita setelah ini mau lanjut ziarah. Ya. Prof, udah fotoin tadi. Orang banyak. Ya, guys. Sekron. Mungkin itu aja. Ya, bye-bye.